Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah. Pada rakyat Indonesia, khususnya warga Jawa Timur, sebagaimana kita ketahui, setelah kenaikan BBM jenis Pertamax, kemudian pemerintah melalui Menko Marinvest dan Menteri ESDM berencana menaikkan BBM jenis solar dan Pertalite, kemudian tarif dasar listrik dan LPG. Tentunya ketika nanti direalisasikan rencana tersebut, secara otomatis harga-harga kebutuhan pokok terutama akan naik. Dan tentu setelah itu akan terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka otomatis kemiskinan yang selama ini sudah besar di Indonesia akan semakin meningkat. Dan dampak berikutnya tentu adalah ketika semakin banyak rakyat yang miskin, kemudian disertai dengan kebutuhan pokok yang meningkat dan mereka susah untuk membelinya, maka salah satu dampaknya adalah terjadi kenaikan angka kriminalitas, baik perampokan, pencurian, dan lain-lain yang saat ini sudah marak, sudah besar angkanya. Dan ini terjadi akan lebih parah lagi ketika rencana pemerintah tersebut direalisasikan. Pada rakyat Indonesia dan warga Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampak berikutnya yang selama ini kita bisa baca di media adalah setelah kemiskinan meningkat, maka bisa jadi angka bunuh diri juga akan meningkat. Sebagaimana kita ketahui sebelum ini, belum lama terjadi, seorang ibu nekat menggorok 3 anaknya. Padahal secara fitrah tidak mungkin ibu yang sehat, yang berakal waras akan melakukan hal itu. Tapi karena terdesak oleh kebutuhan yang tidak terjangkau dan rasa stres yang mungkin menghantui, mengetahui ibu tersebut, sehingga melakukan hal yang nekat, yang secara akal kita tidak mungkin dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Dan juga otomatis angka kelaparan ya, yang selama ini terjadi di negeri kita, di mana negeri kita sebenarnya adalah kaya akan sumber daya alam, tapi di sini masih ada rakyat yang kelaparan. Ada bayi atau balita yang mengalami stunting, dan itu ironi di negeri kita ya. Ada ibarat tikus mati di lumbung padi. Ini tentu hal yang memprihatinkan kita. Karena itu kami dari Aliansi Tokoh Ulama Jawa Timur menyatakan menolak rencana pemerintah tersebut. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada para alim ulama, para tokoh advokat Jawa Timur yang telah hadir bersama-sama pada siang hari ini, dan wabil khusus kepada seluruh warga Jawa Timur ya, dan tentu secara umum warga negara Indonesia. Kami aliansi tokoh, aliansi ulama, tokoh dan advokat Jawa Timur dengan hal ini tidak menyampaikan pernyataan sikap ya, bahwasanya berkaitan dengan
perkembangan situasi negara berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang berencana akan menaikkan bahan bakar, ya, harga bahan bakar Pertalite dan kemudian solar, kemudian LPG 3 kilo, dan kemudian rencana juga akan menaikkan tarif dasar listrik. Kami wakil para alim ulama Jawa Timur melihat kondisi ini sangat prihatin sekali. Karena apa? Seharusnya pemerintah bisa empati dengan kondisi pasca pandemi yang kemudian kita rasakan kurang lebih selama 2 tahun. Kondisi ekonomi yang kemudian masih belum tertata rapi, carut marut, ya, dan kemudian dihadapkan dengan kebijakan yang serasa ini sangat menyakiti sekaligus menyengsarakan rakyat. Seharusnya para pemimpin ini ingat apa yang kemudian disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imamu ra'in, ya. Bahwasanya pemimpin itu adalah pelayan umat yang dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan dari pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Pemimpin juga sebagai perisai yang kemudian dia harus melindungi rakyatnya, bukan malah berbuat zalim kepada rakyatnya. Oleh karena itu, rencana pengambilan kebijakan menaikkan harga beberapa poin tadi, kenaikan harga solar Pertalite, tarif dasar listrik dan LPG 3 kg seharusnya tidak dilakukan dan dibatalkan. Karena ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kita yakin para pemimpin itu seharusnya menghendaki orang-orang yang dipimpinnya itu berada di dalam kebaikan-kebaikan, kesejahteraan-kesejahteraan, bukan malah mendoliminya. Kebijakan-kebijakan yang kemudian berkaitan dengan kepentingan kapitalisme dan oligarki yang sedang menggurita di negeri ini sungguh akan mendatangkan kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu, kami memberikan nasihat kepada para pemimpin di negeri ini, khususnya para pengambil kebijakan. Hendaklah Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah Anda ingat apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya Anda akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jika dalam kepemimpinan Anda memberikan banyak kemaslahatan dan kebaikan kepada umat, kepada rakyat, kepada orang yang Anda pimpin. Jangan melakukan hal-hal sebaliknya. Ingat, kezoliman-kezoliman itu akan berbalas. Paling cepat akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dunia dan kelak juga akan Allah berikan di alam selanjutnya, yaitu ketika Allah melaksanakan pengadilan di hari Yaumil Hisab. Sesungguhnya kita harus ingat pula, ya, bahwasanya seandainya penduduk negeri ini, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, maka sungguh Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari ulama, tokoh masyarakat dan advokat Jawa Timur menyeru untuk membatalkan kebijakan maupun rencana kenaikan beberapa poin-poin yang telah kami sebutkan di depan tadi. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga para pemimpinnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kembali kemudian berada menjalankan syariat Islam sebagai syariat yang menghantarkan kepada kebaikan fid dunya wal akhirah. Manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk kembali taat dengan syariah dan akan menghantarkan negeri ini dalam keberkahan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, nasihat dari kami, cinta kami kepada negeri ini, kepada pemimpin-pemimpin ini, agar kembali kepada syariat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan kemudian menghantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa,
kaum muslimin dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Kami pada hari ini bersama Aliansi Tokoh Ulama Advokat Jawa Timur menyampaikan surat untuk audiensi ke DPRD Jawa Timur dalam rangka menyampaikan sikap menolak ya rencana pemerintah menaikkan BBM jenis Pertalite, solar, kemudian tarif dasar listrik dan LPG 3 kg. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya kita sudah paham bersama bahwa dampak dari pandemi ini dalam bidang ekonomi sudah sedemikian parahnya. Banyak unit usaha UMKM yang goyah ya, bahkan enggak sedikit yang ambruk ya. Nah, kemudian kita sudah menerima kemarin kebijakan naiknya Pertamax dari 9.000 ke angka 2.500 hingga 13.000. Tentu ini membawa dampak yang luar biasa ya bagi kebutuhan ekonomi kita sehari-hari. Apalagi kalau kemudian ditambah rencana pemerintah menaikkan BBM jenis Pertalite dan solar yang ini adalah motor ekonomi kita. Kita tahu misalnya transportasi truk, bus, kemudian berbagai sarana menggunakan solar ya. Tentu kenaikan 2 BBM yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat bawah ini akan menaikkan laju inflasi yang sangat tinggi. Nah, kalau itu terjadi, maka dikhawatirkan akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa dahsyat. Karena itu, apalagi kemudian dengan naiknya LPG 3 kg yang ini adalah konsumsi masyarakat miskin, tentu ini akan menjadi sebuah dampak yang luar biasa di bidang ekonomi. Daya beli masyarakat akan semakin rendah, anjlok gitu ya. Dan kemudian bisa memicu krisis multidimensional. Karena itulah rencana ini harus kita tolak demi kemaslahatan umat, demi perbaikan bangsa ini, demi keselamatan negeri ini dari bencana krisis multidimensi. Sampai demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kita sudah mendengarkan ya dari paparan dari Kiai Suhel dan Kiai Ismail dari tinjauan ekonomi dan tinjauan syarinya begitu luar biasa ya bahwa tanggung jawab pemimpin itu terhadap rakyat itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di Yaumil Mahsyar ya, di hari perhitungan. Oleh karena itu sekali lagi ya kami dari Aliansi Tokoh Ulama dan Advokat Jawa Timur ya menyampaikan pernyataan pendapat ya bahwa rencana kenaikan BBM dalam hal ini Pertalite, solar ya, gas LPG dan tarif dasar listrik harus ditolak. Nah, rencana ini harus ditolak. Mengingat tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua tadi bahwa dampaknya sudah sangat membuat rakyat menderita ya. Jadi seperti itu. Lagian kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar ya 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 sudah sangat jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam ya air dan selain sebagainya yang ada di muka bumi ini dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini kalau ternyata dalam realisasinya rakyat enggak malah makmur ya. Sebagaimana kenyataannya bisa kita lihat apalagi sebelumnya sudah ada dampak pandemi banyak usaha yang bangkrut mulai dari atas sampai atas menengah dan bawah itu banyak yang bangkrut. Nah, ini ditambah lagi rencana kenaikan BBM ini semakin tidak ada kepedulian kepada nasib rakyat itu. Jadi sudah jauh dari tinjauan syariat sudah jauh, syariat dari tinjauan syariat Islam sudah jauh, dari tinjauan UUD 45 pun sangat jauh. Nah ini yang kita menjadi sangat prihatin dengan kualitas kepemimpinan negeri ini bahwa para pemimpin ternyata tidak kurang peduli terhadap rakyat ya. Jadi ini harus ditolak. Jadi rencana kenaikan ini harus ditolak. Itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari Aliansi Tokoh Ulama dan Advokat Jawa Timur akan membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap Aliansi Tokoh Ulama dan Advokat Jawa Timur tentang tolak rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar, gas, LPG, dan tarif dasar listrik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa baru saja pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 sampai Rp13.000. Namun melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah juga mengumumkan rencana kenaikan harga Pertalite dan gas LPG menyusul rencana kenaikan harga BBM jenis solar. Pada kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga menyampaikan rencana kenaikan harga solar Pertalite dan gas LPG dan listrik. Alasannya karena lonjakan harga minyak dan LPG internasional serta untuk mengurangi beban subsidi listrik. Berdasarkan hal itu, kami ulama, advokat, dan tokoh Jawa Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bahwa tugas utama negara adalah mengurus dan melayani rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya bahwa imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Dua, bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junnah atau perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalis liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi SAW yang menyatakan innamal imamu junnah yuqatilu min waraihi wa yutaqqah bihi, yang artinya sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai di mana orang-orang yang berperang di belakangnya mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain. Yang ketiga, bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kilo, dan kenaikan tarif dasar listrik atau TDL adalah dikhawatirkan akan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Yang keempat, bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat. Yang kelima, bahwa desain pengelolaan ekonomi, utamanya penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum atau yang kita sebut dengan al-milkiyatul am, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi SAW, al-muslimun suraka'u fi salasin fi kala'i wal ma'i wan nar. Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Selanjutnya, kami bersama ulama, advokat, tokoh Jawa Timur menyampaikan pernyataan bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, dan segenap pimpinan dan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kilo, dan kenaikan tarif dasar listrik di akhir periode kedua jabatannya. Presiden Jokowi harus menorehkan legensi melayani dan melindungi masyarakat. Kedua, menuntut kepada pemerintah atau Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas,
mineral, hingga batu bara karena kategori merupakan barang milik umum. Selanjutnya memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariah Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera bangsa dan negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian pernyataan disampaikan di Surabaya tanggal 27 April 2022, kami ulama, advokat, dan tokoh Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.